Halo Fighters, ketemu lagi dengan saya Agus Herdadi Satria. Hari ini kita akan belajar tendangan cangkul atau tendangan ayunan dari atas ke bawah. Apa saja tendangannya? Ayo sama-sama kita latihan. Oke, yang pertama yaitu tendangan Nario Chagi. Itu tendangan dari atas kemudian kita ayunkan ke bawah. Tendangan ini memerlukan tenaga yang banyak dan sasarannya biasanya ke arah bagian wajah lawan. Itu untuk tendangan yang pertama, Nario Chagi. Oke, selanjutnya yaitu Balbuccio Nario Chagi atau biasa disebut di Indonesia Balcagi, yaitu tendangan menggunakan kaki depan. Kaki depan ini bisa diayunkan ke depan sana, sasaran ke arah bagian wajah, atau juga bisa untuk bagian counter. Jadi bukan menyerang, tapi ketika ada lawan maju, ini angkat, kemudian diayunkan. Itu Balbuccio Chagi. Prinsipnya hampir sama dengan Nario Chagi, hanya menggunakan bagian kaki depan. Bisa untuk menyerang, attack, ataupun bisa untuk counter. Ya. Itu Balbuccio Nario Chagi atau Balcagi. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah tendangan Nario Chagi tapi dengan teknik lompat atau biasa disebut Tuyo Nario Chagi. Jadi ketika lawan maju ke depan, ini serangannya counter, jadi sambil lompat ke depan. Jadi kakinya seperti lontaran. Jadi ini lawan maju, kita ke depan. Itu Tuyo Nario Chagi. Jadi sambil lompat menggunakan lontaran, sasarannya bisa dada, bisa juga bagian wajah. Itu Tuyo Nario Chagi. Oke, selanjutnya yaitu tendangan masih cangkul tapi dengan variasi berputar. Biasa disebut Duidora Nario Chagi, yaitu tendangan misalnya seperti ini posisinya, putar-putar badan, lalu ada lompat ke depan. Kalau di tendangan yang familiar biasanya disebut Dolge Chagi, cuman ini bedanya, kalau Dolge kan miring, kombinasi Dolio, tapi ini tendangannya berputar namun dicangkul ke arah depan. Biasanya disebut Duidora Nario Chagi. Oke, yang selanjutnya yaitu tendangan masih cangkul. Semuanya kita bahas masalah cangkul. Ini tendangan biasa disebut Japgo Nario Chagi. Sudah pernah kita bahas di yang sebelum-sebelumnya. Japgo identik dengan megangin badan lawan. Boleh megang tangan, boleh megang leher, kan, tetapi lebih simple megang bagian lengannya. Ketika lawan pukul, kita blok, pegang, lanjutkan dengan Nario Chagi. Itu Japgo Nario Chagi, tendangan cangkul sambil memegangi. Selanjutnya yaitu tendangan Taekwondo cangkul, masih sama
Di taekwondo biasa disebut ancagi, yaitu tendangan cangkul dari luar kemudian ke dalam. Jadi kita ngangkat kaki kemudian ayunkan ke dalam menggunakan bagian ini ya, bagian dalam. Sasarannya bisa bagian wajah ataupun bagian dada. Itu tendangan cangkul ancagi. Oke, yang terakhir yaitu tendangan hampir sama dengan ancagi tapi kebalikannya. Itu tendangan cangkul mengayun dari dalam kemudian keluar. Jadi dari sini ayunkan keluar. Menggunakan bagian sini atau pisau kaki bisa mengayun kemudian sasarannya bagian pelipis atau wajah dari dalam terus keluar. Biasanya teknik ini dipakai kalau jaraknya dekat atau rapat. Kaki kanan depan misalnya terlalu rapat, kita mau tendang lain agak susah, ini bisa pakai teknik ini. Jadi tinggal diangkat kemudian diayunkan ke samping. Gitu. Tekniknya bakat cagi. Oke teman-teman, itu beberapa teknik tendangan cangkul. Saya coba sedikit jelaskan beberapa tahap-tahapan untuk latihan tendangan cangkul. Dari yang paling basic yaitu kita mesti bisa split minimal kiri kanan. Ya, split yaitu gerakan ini ayun ke samping. Dihitung 1 2 3 4 5 6 7 8. Begitu juga sama dengan sebaliknya juga bisa, minimal split kiri sama split kanan karena gerakan ini menggunakan ayunan. Kalau masih belum bisa untuk gerakan dasar-dasarnya tendangan cangkul, bisa menggunakan tembok juga nggak apa-apa ya. Dari sini bisa angkat kakinya ke sini kemudian diciumkan, dihitung sebisanya. Kalau untuk pemula boleh angkat kaki seperti ini, lama-lama ditinggikan lagi, makin dekat, itu tekniknya. Nah, kemudian kalau sudah bisa, nanti ditambah dengan pakai sasaran target dari sini, misalnya diayunkan ke depan, latihan diulang-ulang, sama sebelahnya juga, banyak pengulangan seperti itu. Kalau sudah bisa lagi, pakai partner atau lawan. Jadi targetnya sambil dipegang, mundur, temannya megang, satunya nendang seperti itu. Dan terakhir bisa dengan simulasi fighting. Jadi fightingnya nanti hanya pakai tendangan nario cagi aja, cangkul aja, mau ancagi, mau nario cagi atau apapun. Jadi metode latihan itu terus diulang dalam sparring sehingga nanti akan timbul satu kebiasaan menggunakan teknik ini. Itu teman-teman untuk metode latihan tendangan nario cagi atau tendangan cangkul. Yang mana favorit kamu? Silahkan komen di bawah, tulis saya sukanya tendangan nario cagi yang ini nih bom. Gitu ya. Itu teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan teman-teman boleh like, share video ini, kemudian komen dan jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya biar teman-teman selalu update share-share materi taekwondo, tutorial dari kami maupun materi lainnya. Sampai jumpa di video kami yang berikutnya. Salam fighter.